Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Arsibu Evaris. Pada video kali ini saya akan berbagi resep membuat roti anti gagal. Sangat empuk, sangat lembut, dan sangat enak ya. Ikuti yuk videonya. Ya teman-teman, ini dia bahan-bahannya untuk membuat roti ya. Di sini ada tepung 250 gram, kemudian ada 1 butir telur, ada 100 ml susu cair ya, kemudian 50 gram mentega, 1 sendok teh vernipan, dan 50 gram gula pasir ya. Kemudian nanti saya kasih 1 sendok makan susu bubuk ya. Lupa, belum saya siapkan. Kita masukkan semua bahan-bahan ya, kecuali mentega nanti belakangan. Kita uleni dengan kecepatan rendah dulu ya. Nanti kalau udah tercampur rata, kita naikkan dengan kecepatan tinggi. Nah teman-teman, adonannya sudah kalis ya, sudah nggak nempel di tangan, sudah nurut sama kita ya. Kita biarkan dulu istirahat adonannya sebentar ya, baru nanti kita cetak. Thank you.
Ya teman-teman, itu dia tadi caranya membuat roti. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.